Wah, nih gua kudu belanja banyak barang nih buat buka puasa nih. Buat buka puasa, emang apa aja yang... Ini udah gua catet, semen, pasir. Emang mau bikin apa pakai semen pasir? Enggak, bercanda. Minyak goreng nih yang paling penting tuh, minyak goreng. Iya, abis itu minyak gorengnya. Es batu. Apalagi ya, tuh, batu. Sirup. Es batunya jangan beli di Depok ya. Kenapa? Sampai sini ya cair. Iya, yaudah. Paling ngapain lu? Puasa-puasa, jaga jarak. Belum buka nih kantin. Ntar malah kegoda lu. Sono aja kalau mau ngabuburit nonton trek-trekan sono. Lu udah bayar belum? Deh, gue ini dulu gue cabut dulu nih mau belanja. Mau cabut kemana? Nyiapin bahan. Tuh kan. Semua orang kenapa sih ninggalin aku gitu aja? Semuanya tuh kayaknya gak ada yang peduli sama aku. Semuanya tuh cuma mau manfaatin aku. Belum jatuh. Kamu yang sabar. Abang pergi sekejap saja. Abang akan kembali. Abang titip anduk ini. Jaga dengan nyawamu. Tapi abang mau kemana bang? Ah lu lebay banget, orang cuman ke pasar gue. Mau ke pasar mau beli apa? Ya beli bahan buka puasa sekalian gue beli hordeng. Beli hordeng buat apaan? Buat nutup lu. Masa buat nutup aku, emang aku warteg apa? Ya sama lu, mama makanan warteg sama, sama-sama menggoda iman. Deh, jagain ya. Abang balik lagi ntar, ntar. Udah aja lu. Duh ini abis semua lagi minyak. Ayo masuk kan. Kok kesini kamu ke situ dong? Mas Ali. Kan udah ketemu. Tapi Mas Ali mati. Iya. Assalamualaikum. Loh, ini kok anak kan? Udah, ini tapi kok anak-anak yang lain pada kemana ya? Kan ada saya, ada Arapa, ada Dede. Kok mau bisa bilang gak ada? Pak, lemes pak. Maksud saya murid-murid yang lain. Pak Ibun mau ke gua mulu lagi. Kan ada yang lain, Pak Ibun. Pak, si Nur dari WC tuh, Pak. Si pikirin saya tawa tiba-tiba. Ini dari mana kalian? Itu pak, tadi saya habis jemput si Nur dulu. Iya, jemput. Iya. Kamu udah berani jemput-jemput si Nur? Jemput di mana? Pasti di depan gang. Tante, ke rumah. Di rumah. Ke dalam Nur? Kagak, enggak. Kesonohan lagi. Oh, dapur. Depan gang. Gak dapur. Di mana Nur? Jemput di mana? Jangan berbohong, ini lagi puasa loh. Ke rumah. Ke rumah di mana rumahnya? Di Dite. Iya, maksudnya sampai masuk ke dalam rumah. Kamu ngapain bohong sih kalau memang jemput Nur? Udah, jujur saja. Jujur saja, aku tak mampu. Sianan, Pak. Piki udah suka, Nur. Iya, Piki udah suka. Orang ngejemput mah bukan berarti ada apa-apa. Ya mungkin pikir niatnya baik untuk menjemput. Ya. Tapi anda kata mereka ada hubungan pun, ingat ya teman-teman, ini bulan suci Ramadan. Jaga semua apapun yang ada dalam diri kita. Dijaga, kusat paham. Sindur. Ya taruh kalian di Vicky jemput. Tapi kenapa telat? Kenapa? Udah ngejemput lagi telat. Iya. Kenapa? Si Nur mulutnya bor... Tuh bapak! Tuh! Lu habis buka makanya sikat gigi. Bener ya? Coba sini jangan cium. Si Piki mana lungun mana asin nih? Asin apa gurih Nur? Dede. Iya pak. Jangan macam-macam kamu. Iya. Asan asin. Piki duduk. Duduk Pik. Kamu kenapa tadi lama? Tengah bantuan heula Bu Ee. Pak! Laci saya mana, Pak? Apa? Ribet banget jadi orang. Ini, laci doang ribet. Tidak apa-apa.
Jadi laci. Kaget-kaget aja, kehilangan laci aja kayak kehilangan apa. Kenapa Nur? Sini, biar Lendang dengar kenapa. Ibu En, teh kan Bu banyak. En terus ibunya Nur. Inya. Ya. Banyak pesenan, tadi tengah bantuan hula. Pesenan apa? Makanan, berbuka puasa. Kalau begitu, Nur, kebetulan sekolah kita mau adain buka... Puasa bareng? Bersama. Bukber, Pak. Buka bersama. Oh, right, bukber. Justin Bukber. Ini lagi serius, Nur. Iya. Mau pesen makanannya di punya Nur, Pak. Tolong pesen makanan terus dibawa ke sini ya. Oh, dipesan jadi Ibu Nur kayak bikin. Dibawa ke dia. Iya, buat buat kita sama-sama nanti buka puasa bersama. Bisa. Bisa ya? Tapi dibayar apa enggak? Oh iya. Bayar, Nur. Bayar. Bisa. Nur balik ke kelas udah mau mulai itu kerjanya. Iya, Bapak Nur. Ya. Piki. Tuk, tuk. Ya. Acik. Kenapa kamu telat? Saya telat, Pak. Kenapa? Saya habis perang sarung sama bocah situ tuh. Terus? Tapi dia pas saya lempar malah ketiban. Kok bisa ketiban? Iya, soalnya sarungnya masih ada orangnya. Apa? Hei, Aci, jangan. Itu berbahaya. Enggak boleh kayak gitu. Ya udah, teman-teman. Duduk. Sini sarungnya. Enggak, Pak. Yo, ambil sarung. Bukan muhrim, Pak. Ini, Pak. Asal bulan puasa bukan muhrim dulu. Jangan, ini punya bapak saya, Pak. Iya, udah, saya pegang dulu biar gak terjadi masalah. Ya. Baik, kita akan mengisi waktu sekarang dengan sesuatu yang menggembirakan. Haus sekali kita, Ya, kita minumnya dulu ya. Cet. Mau ambil minum, ingat ini bulan Ramadan, puasa. Ya, kan orang gak puasa. Tadi, ini. Tadi gue lupa sahur. Ya tahan. Cukring deh, Pak Bibir. Tunggu. 29 hari lagi. Gue sampai so pica-pica tuh bibir. Gue beli ini minumannya, gue hitungnya batu es per butir berapa duit dah. Nih namanya ibadah sedang dijalankan tuh gak ada uang-uangan. Ini udah haus banget, tenggorokanku mau retak ini. Gak ada, tutup. Mau retak, mau apa, tutup. Udah gak usah di gelasnya, di tangan langsung lah. Mana cantik sekali ini hari ya, gagal banyak love, please minta minum. Lah emang aku suka kartu hati yang di as itu loh, di kartu remi. Tapi gak usah bujuk-bujuk, ngapain bujuk-bujuk, enggak. Orang lagi puasa, tutup semuanya. Ini udah ditutup-tutup kayak gini, jangan ada yang ngambil, gak boleh. Padahal satu botol pengen gue hargain segini nih, padahal. Waduh. Satu botol paling goceng kan pengen gue hargain segini satu botol, padahal. Tuh. Biru. Padahal. Biru ya? Biru. Aku suka biru sih. Warna favorit kan? Iya. Satu botol dapat segini. Enggak. Orang itu, enggak boleh. Kamu jangan menggoda saya menggunakan uang ya. Ini memang sangat menggoda semuanya. Loh, masih ditutup. Nih, lihat. Tapi tidak boleh. Ini emang akan melepaskan dada, tapi gak boleh. Kasih jatuh doi pada dia, please. Iya, gak boleh. Please. Yakin? Gak boleh sih, cuman gimana ya? Ini gak boleh tahu. Nah, itu udah di tangan loh. Ini kayaknya karena bulan puasa gak mau kebuka ya. Ini udah tak ada passwordnya, tadi 6 digit. Makanya. Digit. Oke, ini gue menyumnya. Gak boleh. Kamu ketuaan. Ketuaan. Ngapain lu? Ngapain? Aus tuh orang kasih yang Bang David. Masih jam berapa nih? Makannya. Orang kan ya puasa. Sebenernya. Gak bisa. Gue minum bentar, ntar gue lanjutin puasanya. Mana bisa begitu? Bang. Lu ngapain pada di mari? Oh iya. Aus banget lu. Ya pelajaran, Cil. Aus. Habis bangun rumah siapin lu. Yuk. Oh, emang? Bocah-bocah bader banget, badung banget. Oh, emang sih? Sama bapaknya nih besok. Si Sisil selain pelajar, saya jawaban jadi kuproy. Iya. Ini. Orang
puasa, dia malah minum. Eh, Kenta! Ah, maaf ya, mau juga? Enggak, kita kan pada puasa. Kenta, maju lu sini! Udah. Kenta, cabut. Udah. Sana, kalau mau ngobrol, sana aja, sini. Saya yang dalam. Sana! Itu teman kita. Itu masuk, Tio. Kenta, udah. Gak boleh seperti itu lagi ya. Kalau kamu haus, gak apa-apa. Tapi cari tempat yang tidak orang lain pada lihat, ya. Siap. Pak, boleh buan-buan mana gak ini? Buan ya. Pak, ini masih ada, Pak. Masih ada dikit. Udah. Duduk. Kita berpuasa, menahan nafsu diri kita sendiri ya. Iya, Pak. Jadi jangan terbawa suasana apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita harus menahan nafsu.